Nyiumnya bau. Gak mungkin lah, ini tuh seperti bau apa, kayak bau sampah kebakar atau kayak bau apa ya? Astagfirullahaladzim. Lah iya Pak Ustaz. Ya Allah, ini mah kebakaran. Ya Allah, lihat aja Pak, lihat Pak. Ustaz, ya Allah, kebakaran. Pada hitungan ketiga. Satu. Wih, Butet sama siapa tuh? Dua. Tiga. Malu. Habis namanya mirip-mirip. Yang satu Amalia, yang satu Aulia. Ya udah kalau gitu, Amalia. Butet. Amalia, ayo Butet. Amalia, ayo nak. Ayo Butet. Amalia, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah Butet. Selamat untuk Butet. Baik, untuk Butet dan Amalia ya, yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah dia harus menerima kekalahannya dengan ikhlas. Ya, jadi enggak boleh berantem. Ingat apa kata Ustaz Musa? Pemenang yang terbaik adalah pemenang yang berani menahan hawa nafsu dan amarah. Nah, tuh. Tapi ini tuh semuanya gara-gara kalian. Ini gara-gara lu juga nih. Gara-gara anak gua. Kenapa sebab lu juga yang salah? Siapa tadi yang masukin batu ke tas aku, ha? Kamu kan Stop! Astagfirullahaladzim. Udah. Sobri, semuanya diam. Prinsip dasar pramuka itu apa? Melatih kekompakan, menjalin tali persaudaraan, menumbuhkan keberanian untuk berbuat baik, untuk membela yang benar. Ya, kalau kalian berantem begini, untuk apa kita latihan pramuka seperti ini? Baik tuh? Baik tuh! Udah, Haikal udah, sekarang kamu balik ke sana, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ingin bilang terima kasih banyak kepada seluruh santriwan maupun santriwati yang sudah mengikuti ekstra kulikuler pramuka ini ya. Kalian luar biasa, semangat kalian luar biasa. Ustadz berharap kalian tetap jaga semangat kalian ya. Bocah apa sih? Saya tidak semudah itu mempercaya akal-akalannya Sobri. Trio Bemo tuh akal jalannya banyak. Biar saya kerjain sekalian. Ustaz lihat aja ya. Iya. Biasanya kalau kesurupan begini mesti dicemurin ke air. Biar sadar. Sobri, hey, tujuan kamu apa tuh bercanda-bercanda kayak begitu, gak lucu? Bikin orang panik aja. Sobri, jangan pernah diulangi lagi ya. Kasih yang lain ketakutan tuh. Ustaz, maaf. Taburin!
harusnya kamu gak usah jujur. Kan kalau kamu berenang kan enak. Nanti kayak tadi kita mandi. Baik, anak-anakku, para santriwan dan santriwati, juga seluruh pembina yang ada di sini, sebelum kita melaksanakan long march untuk kembali ke pondok pesantren Kunanta, alangkah baiknya apabila kita berdoa dulu, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Amin. Dan semoga kegiatan kita ini membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada santriwan maupun santriwati, Dodot, silakan dipimpin teman-temannya. Siap, Ustaz. Balik kiri, gerak. Enggak ada balik kiri. Udah, biar Ustaz Musa yang mulia dan satu aja yang mimpin ya. Ya. Siap. Tapi apa adanya, hanya adanya. Balik kanan. Ubah. Kita pulang. Iya, ini sih kebakaran nih kayak pada ini. Ah, ini yang namanya kebakaran. Kan tadi saya ngomong begitu. Kebakaran, kebakaran. Kesal, kebakaran Pak Ustadz. Udah tahu. Lagi dilihat tuh. Ya makanya saya kasih tahu biar lebih tahu. Kalau nggak rumah pabrik ya? Iya, orang ngebul begini, gede banget itu. Salah dua-duanya. Ini apaan sih anak-anak? Tebel banget lagi ya. Masuk aja anak anak-anak. Ini anak-anak ini kebiasaan nih, ngapain nyusul-nyusul sih? Abis makan tuh baca doa, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kok suaranya agak ngebas ya? Iya kan? Apaan sih? Pononong. Pononong kan udah pulang ke arah, ya kan? Iya, Pononong kan udah jadi TKW, ngapain sih lagi sih? Wajib, yuklah. Pak Ustaz. Ustaz Mutar? Iya. Aduh. Iya, ini lagi pada ngapain Ustaz? Pada di sini. Ini nonton Pononong dibakar. Pononong dibakar. Ada kebakaran. Ya udah sekarang Ustaz sama Pak D cari informasi yang valid. Kalian ngapain sih? Mau ngapain? Mau ngapain? Keluar. Ayo, gimana? Ini lagi darurat, lagi ada kebakaran. Enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Udah, kalian gak boleh ada di sini. Ayo ya pada masuk kamar. Ayo. Ya, itu loh, itu kan. Enggak, udah. Mau dibantuin, ini udah lagi dipegangin. Tapi ini kita juga mau bantuin. Kebakaran. Iya, udah jangan heboh, jangan heboh. Ini lagi dipadamin. Nih, biar aku cari, biar aku cari. Ayo, ulur lagi, ulur terus. Udah, masih. Apa? Apa Ustaz Musa bilang kalau kalian bantuin ujung-ujungnya pasti kayak begini? Ujung-ujungnya pasti nggak sesuai apa yang diharapkan. Ya udah-udah kan begitu. Ini tuh masalah darurat. Paintum. Paintum Ustaz. Oh, kayak ada suara ya? Pade. Ngapain di situ udah dari kapan? Pade. Maaf Pade, maaf. Aduh ya Allah, saya enggak tahu ada Pade di situ. Saya bukan api, Pak Ustaz. Enggak Pade, enggak gitu, gini-gini Pade. Jadi saya itu tadi lagi ngebantuin warga ya, ngulur selang untuk memadamkan api yang kebakaran di sana, ya kan? Saya sama Pak Sri Kiti lagi ngulur selang, tiba-tiba anak-anak santriwan ini masuk. Itu Pade. Sok-sok pengen ngebantuin, ditarik-tarik. Copot, otomatis kan airnya jadi kemana-mana. Saya ambil, saya pikir, saya kasih tahu. Haikal jangan kayak begitu. Akhirnya kenapa dede kayak begini sekarang, ya kan? Kenapa diulang? Kenapa diulang? Supaya Pak Dede paham kejadiannya.
kesempatan, Pak. Itu bakalan kesempatan masuk sial. Minggir, minggir. Lukman, ayo kamu ngapain sendiri di situ? Bentar. Karung alat tradisional. Kita ambil satu. Nah, mending kita basahin dulu. Kalau pakai itu kan becek. Nah, gitu. Yuk, yuk. Bentar ya. Kok dia ngatur? Oh iya. Wih, keren. Pecuk dong kita pakai ini. Nah, ini dia. Itu artinya apinya udah padam. Berarti itu namanya sungguh cerdas. Hebat. Akhirnya kita berhasil. Tos dulu dong. Apinya padam. Oh, kalian yang matiin. Iya, Pakde. Kalau Pakde main api, itu apinya bisa kebakaran sampai ke rumah-rumah. Pakde enggak mau kan? Dapurnya ini kebakaran. Pakde mau masak air, Pakde mau ngopi. Woi, ngopi ngapa? Ngopi. Diem bae. Tuh airnya. Aduh. Karena kalian sudah memadamkan apinya, maka kalian harus jadi kompornya. Apa dia enggak mau? Nah, kalian harus jadi kompornya. Berisik banget sih kalian. Ada apa sih? Lagi di masjid. Ada apa? Ada apa? Ada Ustadz Muhtar, ada Ustadz Musa, ada teman-teman santriwan sama santriwati. Ini di masjid. Bukan di pasar. Tadi sama Pakde, kepala saya mau dibakar sama Pakde, dijadiin kompor. Itu namanya sungguh kejam. Mimpi kita sama sih, Lukman? Wow. Kok mimpi kita sama? Iya. Sama. Kalian tidurnya barengan, ngoroknya barengan, pasti mimpinya juga barengan. Teman-teman, gimana caranya kita itu bantu korban kebakarannya? Gimana ya? Nah, seharusnya pas ada kebakaran itu, kan banyak orang-orang tuh, iya kan? Nah, jadi kita mintain uang. Kan lumayan buat jajan di warung lilis. Lukman, namanya kebakaran itu namanya musibah, bukan hiburan. Betul tidak, Kal? Betul. Gimana kalau kita jual barang-barang yang murah? Setuju nggak? Ya Sobri, mereka aja nggak punya uang ya. Mana sempat lah mereka untuk belanja. Rumah mereka aja habis kebakaran. Trio Bemo, ayo dong. Satu, dua, tiga. Ulala, kopi ini memang bikin melek. Tapi sebenarnya ada yang bikin lebih melek, yaitu menatap wajahnya Ustaz Auli. Karena ustazahnya belum ada, ya udahlah bikin melek pakai kopi aja dulu. Kok bau gosong sih? Positi? Kenapa sih Pak Ustadz? Panggil saya kangen apa? Iya saya kangen pengen nyeramahin Positi. Ulala Positi lagi masak apa sih ngomong-ngomong? Hah? Kok ini asapnya sampai tebal begini bau lagi? Pak Ustadz, kompor saya no aktif. Deluk dong, deluk. Tinau api. Iya juga ya. Terus ini bau apaan nih ngomong-ngomong? Aduh Pak Ustadz, mungkin itu ketek Pak Ustadz kali yang bau. Nyiumnya bau. Gak mungkin lah, ini tuh seperti bau apa, kayak bau sampah kebakar atau kayak bau apa ya? Astagfirullahaladzim. Lah iya Pak Ustadz, ya Allah ini mah kebakaran. Lihat, Pak Ustadz, ya Allah kebakaran. Astagfirullahaladzim.
situ? Lah, pasan tadi kagak ada ya Ustadz ya? Pak Deh? Iya. Pak Ustadz? Positif. Maaf Pak Deh, tadi nggak ada Pak Deh perasaan. Saya kan baru nyampe. Itu ya? Iya. Basah ya? Iya. Nggak ngelihat barusan ya, ada hujan lokal. Iya, kan kita berdua yang bikin. Iya, Pak Deh. Pausat! Pausat nih! Puas! Emang saya karung basah pada siram? Eh, Pak Deh, aku sama marah-marah. Ada juga kita nih yang nanya ngapain pakai nabung di belakang dapur saya. Posita yang cantik, tahu nggak kenapa saya bakar di sini? Kalau dalam dapur, semuanya ngikut kebakar. Ulala. Emang iya? Ya iya, kalau dalam ruangan. Maksudnya gini, Pak Deh.